Oke, selamat datang di channel kita lagi. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari teman-teman kita atau para penghobi ayam dan juga para subscriber channel kami. Dan sebelum menonton dan membahas pertanyaan-pertanyaan teman kita, kami minta kepada para penghobi ayam untuk mensubscribe, like, dan komen. Dan terima kasih yang telah mensubscribe dan menonton video kami. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri ayam betina udah siap kawin. Yang pertama kita masuk kepada usia. Usia mapan dari betina yang bisa dikawinkan yang berkisar 7 bulan atau 8 bulan. Itu tergantung dengan pola makan atau pola gizi yang kita kasih kepada dare-dare atau ayam betina yang gadis. Jadi pola makannya itu juga mengandung protein yang bisa membuat ayam kita cepat tumbuh dan sehat dengan maksimal. Yang kedua yaitu dengan ciri fisik, boleh kita lihat dari ayam betina itu badannya mengembang atau lebih besar daripada ayam dere-dere yang masih berusia 6 atau 5 bulan. Nampak kelihatan dari bodinya udah besar dan bulunya udah mengkilat. Itu masuk ke ciri-ciri kedua. Dan terakhir yaitu ciri ayam betina siap dikawinkan, yaitu dengan melihat gerak-geriknya, yaitu kalau ayam betina yang udah bisa dikawinkan atau siap dikawinkan, nanti ada itu ayam betinanya cetar-cetar lah bahasanya ke para penjantannya. Itu adalah tandanya ayam betina udah mau kawin. Dan ada juga ciri khasnya lain, yaitu masuk juga ke kategori yang ketiga, yaitu dengan mengeluarkan suara. Suara atau ciri khas ayam betina berkotek-kotek namanya itu. Itulah tanda-tanda atau ciri khas ayam betina bisa dikawinkan dan usianya wajib 7 atau 8 bulanan. Itu ayamnya udah bisa dikawinkan. Kayak ayam ini udah bisa. Ini contohnya ayam betina kita yang berusia 7 bulanan jalan 8 bulan. Udah mulai bisa kita kawinkan. Kelihatan dengan bodinya yang semok, tebal, bulu mengkilat, dan ada juga ciri khas suara-suaranya berkotek-kotek. Itulah dari kami. Salam satu hobi kandang Boruto Pram ternak ayam. Itu yang kami jelaskan tadi juga mencakup kepada jenis ayam kampung atau ayam pelung atau ayam ternak lainnya. Oke, salam satu hobi dari kami kandang Boruto. Like dan komen supaya channel kami lebih berkembang dan bisa mengasih informasi-informasi kepada teman-teman.